Layaknya Badui di Indonesia, inilah suku Kogui di Kolombia dengan budayanya yang hidup mempertahankan jantung dunia. Suku Kogui adalah salah satu suku pribumi asli Kolombia yang mendiami wilayah pegunungan Sierra Nevada de Santa Marta di bagian utara negara tersebut. Mereka merupakan bagian dari kelompok etnis yang lebih besar yang dikenal sebagai suku Tairona, yang juga mencakup suku Wiwa, Arhuaco, dan Kankuamo. Suku Kogui hidup di pegunungan Sierra Nevada de Santa Marta, yang merupakan gunung tertinggi di Amerika Tengah dan berfungsi sebagai habitat alam bagi berbagai spesies flora dan fauna endemik. Mereka menganggap pegunungan ini sebagai pusat kosmologi dan spiritual mereka. Suku Kogui tinggal di desa-desa kecil yang dikenal sebagai N. Setiap desa dipimpin oleh seorang, Mamo, yang merupakan pemimpin spiritual dan penjaga tradisi. Desa-desa ini terletak tersebar di berbagai ketinggian pegunungan, mencerminkan pemahaman mereka yang mendalam akan hubungan antara lingkungan dan spiritualitas. Tempat tinggal tradisional suku Kogui biasanya terdiri dari rumah-rumah panggung yang dibangun dengan bahan-bahan alami seperti kayu, bambu, dan ilalang. Bangunan ini dirancang untuk melindungi dari cuaca ekstrim di pegunungan, termasuk hujan deras dan angin kencang. Tempat tinggal suku Kogui diintegrasikan dalam keyakinan mereka bahwa mereka adalah penjaga alam semesta. Mereka menganggap pegunungan, sungai, dan hutan sebagai entitas hidup yang harus dihormati dan dilindungi. Setiap desa memiliki tempat-tempat suci dan tempat-tempat ritual yang penting bagi praktik keagamaan mereka. Suku Kogui menghadapi tekanan dari perubahan lingkungan global, seperti perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam di sekitar mereka. Meskipun demikian, mereka berusaha mempertahankan cara hidup tradisional mereka sambil berkolaborasi dengan pemerintah Kolombia dan organisasi internasional untuk melindungi lingkungan mereka. Meskipun beberapa aspek kehidupan mereka telah beradaptasi dengan dunia modern, seperti penggunaan bahasa Spanyol dan penggunaan teknologi untuk komunikasi, suku Kogui tetap mempertahankan nilai-nilai dan praktik keagamaan yang khas, serta keterlibatan dalam kehidupan spiritual dan ritual mereka yang mendalam. Tempat tinggal suku Kogui bukan hanya sekadar tempat untuk bermukim, tetapi juga mencerminkan filosofi mereka tentang keseimbangan alam dan spiritualitas yang mendalam. Ini membuat mereka menjadi contoh yang berharga dalam menjaga keanekaragaman budaya dan keberlanjutan lingkungan. Suku Kogui mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama mereka. Mereka menanam berbagai jenis tanaman seperti jagung, kacang-kacangan, ubi jalar, pisang, dan sayuran lainnya. Pertanian dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknik tradisional yang ramah lingkungan, seperti rotasi tanaman dan penggunaan pupuk organik dari bahan alami. Selain pertanian, suku Kogui juga memiliki perkebunan di wilayah mereka, yang meliputi kebun kopi dan kakao. Mereka juga menjaga hutan-hutan di sekitar mereka sebagai sumber bahan bangunan, obat-obatan tradisional, dan habitat satwa liar yang penting bagi keberlangsungan hidup mereka. Masyarakat suku Kogui menerapkan sistem keputusan yang bersifat konsensus, di mana keputusan penting diambil setelah diskusi dan konsultasi di antara para pemimpin desa dan Mamo. Wanita suku Kogui terkenal dengan pakaian mereka yang terbuat dari kapas alami yang mereka tanam sendiri. Mereka juga menghasilkan kerajinan tangan seperti tas, topi, dan selimut, yang sering dihiasi dengan motif-motif yang bermakna secara spiritual. Suku Kogui memandang alam sebagai entitas hidup yang harus dihormati dan dilindungi. Mereka menganggap diri mereka sebagai penjaga alam semesta dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekologis, termasuk melalui praktik pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam dengan bijak. Kehidupan sehari-hari suku Kogui mencerminkan hubungan yang dalam dengan alam dan warisan budaya yang kaya. Mereka berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka sambil beradaptasi dengan dunia modern, menjadikan mereka contoh yang berharga dalam menjaga keanekaragaman budaya dan keberlanjutan lingkungan di Amerika Latin. Mamo adalah pemimpin spiritual tertinggi dalam masyarakat suku Kogui. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi, ritual, dan kekuatan magis. Mamo memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan alam semesta melalui upacara-upacara keagamaan dan konsultasi dengan roh-roh dan arwah leluhur. Salah satu aspek penting dari praktik keagamaan suku Kogui adalah upacara penyembuhan. Mereka percaya bahwa penyakit dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan spiritual atau hubungan yang tidak baik dengan alam. Mamo menggunakan pengetahuan mereka untuk melakukan ritual penyembuhan yang melibatkan musik,
nyanyian, dan penggunaan tanaman obat tradisional. Suku Kogui melakukan berbagai upacara persembahan untuk meminta berkat dari arwah leluhur dan roh alam semesta. Mereka melakukan pengorbanan berupa makanan, bunga, dan barang-barang lain yang dianggap berharga dalam tradisi mereka. Pendidikan dalam masyarakat suku Kogui tidak hanya terbatas pada aspek akademis, tetapi juga mencakup pelatihan dalam kepercayaan spiritual, seni rupa, musik, dan praktik keagamaan. Pengetahuan ini disampaikan dari generasi ke generasi melalui cerita lisan, upacara, dan pengalaman sehari-hari. Suku Kogui menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan dan memulihkan warisan budaya mereka di tengah modernisasi, urbanisasi, dan perubahan lingkungan global. Meskipun demikian, mereka terus berusaha untuk mempertahankan tradisi, nilai-nilai, dan praktik keagamaan mereka sebagai bentuk pelestarian identitas budaya yang unik dan berharga bagi keberlangsungan mereka sebagai suku pribumi yang memegang peran penting dalam ekosistem Sierra Nevada de Santa Marta. Suku Kogui meyakini bahwa menjaga keseimbangan alam dan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan dunia spiritual sangat penting. Oleh karena itu, banyak pantangan dan larangan mereka ditujukan untuk menjaga keseimbangan ini. Mereka percaya bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi spiritual yang dapat mempengaruhi keadaan alam semesta secara keseluruhan. Larangan-larangan seringkali bertujuan untuk menghindari gangguan atau kerusakan pada arwah leluhur atau roh alam. Ada aturan yang mengatur cara-cara penanaman dan pengelolaan tanaman untuk memastikan bahwa pertanian dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Larangan-larangan juga mencakup penggunaan sumber daya alam seperti kayu dari hutan atau air dari sungai, yang harus diambil dengan hormat dan hanya dalam kebutuhan yang benar-benar diperlukan. Suku Kogui memiliki aturan-aturan yang mengatur perilaku sosial mereka, termasuk cara berkomunikasi, berinteraksi dengan anggota masyarakat lain, dan menghormati pemimpin spiritual dan tradisi adat. Di dalam keluarga, terdapat norma-norma yang mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, termasuk dalam hal pemeliharaan rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Ada aturan yang ketat terkait dengan persiapan dan pelaksanaan upacara keagamaan, termasuk larangan terhadap perilaku atau tindakan yang dianggap tidak pantas atau mengganggu konsentrasi dan tujuan upacara. Dalam konteks penyembuhan, mungkin ada larangan terhadap makanan atau minuman tertentu sebelum atau sesudah upacara untuk memastikan efektivitas dari proses penyembuhan tersebut. Ada pengetahuan tertentu yang hanya boleh diketahui oleh para pemimpin spiritual, mamo, atau individu tertentu dalam masyarakat. Pengungkapan pengetahuan ini kepada orang yang tidak pantas atau tidak terlatih dapat dianggap melanggar larangan yang serius. Pelanggaran terhadap larangan-larangan ini dapat memiliki konsekuensi serius dalam kehidupan sosial, spiritual, dan ekologis masyarakat suku Kogui. Ini dapat mencakup penyembuhan ritual untuk membersihkan energi negatif, atau sanksi sosial seperti isolasi atau penarikan kepercayaan dari masyarakat. Sejarah dan asal-usul suku Kogui memiliki akar yang dalam-dalam sejarah panjang dan kompleks mereka di wilayah pegunungan Sierra Nevada de Santa Marta di Kolombia. Suku Kogui merupakan bagian dari kelompok etnis yang lebih luas dikenal sebagai suku Tairona atau Taironaca, yang menghuni wilayah pesisir utara Kolombia sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka adalah bagian dari kelompok suku pribumi yang mengembangkan peradaban maju di kawasan ini sebelum kedatangan bangsa Eropa. Suku Kogui tinggal di pegunungan Sierra Nevada de Santa Marta sejak zaman pra-Kolombia. Pegunungan ini dianggap sebagai tempat suci yang memiliki nilai spiritual dan kosmologis yang besar bagi mereka. Mereka hidup dalam desa-desa kecil yang dikenal sebagai N, yang tersebar di berbagai ketinggian pegunungan. Sistem pemukiman ini membantu mereka mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan menjaga hubungan harmonis dengan alam sekitar. Seperti suku pribumi lainnya di Amerika Latin, suku Kogui juga mengalami dampak kedatangan bangsa Spanyol pada abad ke-16. Kedatangan ini membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka, termasuk perubahan dalam struktur sosial, ekonomi, dan keagamaan. Meskipun terjadi kontak dengan bangsa Eropa, suku Kogui berhasil mempertahankan banyak aspek budaya dan tradisi mereka yang khas. Mereka tetap hidup di wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau, yang membantu mereka menjaga keberlanjutan budaya mereka dari pengaruh eksternal yang merusak. Pada abad ke-20, dengan adanya modernisasi dan globalisasi, suku Kogui menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan identitas budaya mereka. Mereka terus berjuang untuk menyeimbangkan antara tradisi kuno mereka dengan tuntutan zaman modern, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan.
Suku Kogui memegang nilai-nilai spiritual yang kuat terkait dengan alam semesta dan keseimbangan ekologis. Mereka meyakini bahwa tindakan mereka dapat mempengaruhi keadaan alam semesta secara keseluruhan, sehingga menjaga keseimbangan alam adalah prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Suku Kogui terkenal dengan kerajinan tangan mereka, terutama tekstil yang indah dan berwarna-warni. Motif-motif yang digunakan dalam kerajinan mereka seringkali memiliki makna simbolis yang dalam, mencerminkan kosmologi dan mitologi mereka. Saat ini, suku Kogui terus berjuang untuk mempertahankan dan memulihkan warisan budaya mereka di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang cepat. Upaya ini termasuk dalam memperkuat pendidikan budaya di antara generasi muda mereka dan mempromosikan kesadaran akan pentingnya pelestarian alam. Secara internasional, suku Kogui dan suku-suku pribumi lainnya semakin mendapatkan pengakuan atas pengetahuan tradisional mereka tentang lingkungan dan kontribusi mereka terhadap pelestarian keanekaragaman hayati global. Dengan demikian, sejarah dan asal-usul suku Kogui adalah cerminan dari ketahanan budaya mereka dan tekad mereka untuk menjaga identitas unik mereka sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sejarah dan keberlanjutan alam semesta di Sierra Nevada de Santa Marta.